Nah, teman-teman, saya sambil ngonten ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Teman-teman, kembali lagi di perspektif saya, channel Sarung BAS terbaik di Indonesia. Dan kita akan terus membicarakan, ngobrolin, mereview, mencari, membeli, bahkan menjual berbagai macam sarung BAS yang ada. Nah, tentu saja sarung BAS yang ada di perspektif saya itu disupport dan disponsori penuh oleh toko sarung Pak Haji Sattar Ahmad yang ada di Kota Serang. Alamatnya di mana? Di Pasar Rawu. Jadi teman-teman kalau mau datang langsung, di sana ada banyak sekali pilihan. Harganya murah buat bisa buat reseller ya. Nah, tapi teman-teman yang nggak bisa datang langsung, nanti kita bantuin, atau yang jauh ya, kita bantuin di adminnya Perspektif Store ada di situ. Nah, teman-teman, pagi ini saya akan mereview sarung BAS yang agak jadul-jadul ya. Jadi kemarin saya sebenarnya di toko masih banyak yang jadul-jadul, cuman memang harganya sudah nggak karuan. Nah, semacam ini ya, nah ini yang silver, apa namanya, kotaknya begini. Ini yang masih ada tulisan spoonsilnya. Nah, ini ringan banget. Ini apa ya? Ini nggak ada ITG, ikat timbul gambiran. Nah, ITG. Saya punya ITG ya. Nah, langsung saja teman-teman, kita cium. Nah, ini ringan banget. Saya punya warnanya ini warna yang sangat cerah, gembira. Ini dibuatnya tahun 2016. Biru. ITG biru. Wah, kita langsung buka saja. Lihat ininya. Pokoknya kalau yang dulu tuh nggak ada masterpiece, nggak ada apa. Ini ada tulisan sutra spoonsil dan ini emblemnya ya begini saja. Kemasannya begini, enak. Jadi ini ringan banget teman-teman. Tapi memang harganya sekarang tinggi sekali. Tahun lalu saya masih ngelihat ini belum terlalu tinggi ya. Nah, yang membedakan tentu saja bahan dasarnya. Bahan dasarnya itu sutra spoonsil. Ini ringan. Ringan tapi ketahanannya nggak perlu diragukan, karena saya punya banyak sekali BAS-BAS tahun 80 bahkan tahun 70-an masih dipakai sampai hari ini ya. Nah, ini dia. Wow. Ini keren banget. Ini saya suka karena wow. Kita buka coba ya. Wih, lihat. Ini ya, lihat teman-teman. Asik sekali dan ringan banget. Jadi BAS itu semakin sering dipakai, itu semakin licin. Kalau yang full sutra gini ya, wow. Ikat gambiran ya, ITG, ikat. Ikat apa tadi? Ikat timbul gambiran. Jadi timbul tuh ininya timbul ya. Ini timbul. Ini gambirannya. Ini emang timbulnya ini kayaknya kayak songket ikat gitu. Nah, teman-teman, ini tumpalnya. Ada yang nanya tuh kan, ada tumpalnya ini, ada yang gerimis, ini macam-macam. Ini tumpal kembang. Kayak kembang ya. Wow. Ini istimewa sekali. Dengan warna cerah, dapat full sutra, dan sudah jarang banget. Nah, itu teman-teman review kita hari ini. BAS Sutra Spoonsil ITG. Ikutin terus salam perspektif saya.